selamat ketemu kembali. Kemarin setelah cerita soal beras dan telur, ternyata ada beberapa permintaan lain seperti buah-buahan, air minum, jajanan dan lain-lain ya. Jadi hari ini akan saya mulai dengan salah satu buah-buahan ya. Oke, terima kasih. Barusan saya beli jeruk, ini isinya 6 biji, harganya 500 yen. Kali ini saya ingin memberikan info dua jenis jeruk yang sempat saya beli. Yang sebelah kiri itu berharga 1 bijinya 83 yen atau rupiahnya sekitar 10.000 rupiah. Sebelah kanan itu lebih murah sedikit, yaitu 68 yen atau 8.500 rupiah ya. Sekarang kita, kenapa jeruk yang hampir sama besarnya sedikit beda ya, itu berbeda sekitar 1.500, apa bedanya yang kita coba kita ketahui. Baik, pertama kali saya buka jeruk yang lebih mahal ya, yang 10.000 lebih. Kulitnya seperti ini. Seperti ini ya. Lihat. Menurut saya mengupasnya lebih gampang. Kemudian yang murah ini bentuknya agak beda. Nah, ini mengupasnya itu menurut saya agak susah. Lalu kulitnya lebih tipis. Kulitnya lebih tipis ya dibandingkan yang ini ya. Kulit, jadi mengupasnya sedikit agak susah, sedikit menurut saya ya agak susah ini. Ya kan? Nah, dibandingkan dengan ini yang mengupasnya gampang, lebih kulitnya lebih lebar. Ini dari sisi begini. Oke. Setelah kita kupas, kita rasakan ya, rasakan manisnya. Menurut yang tertampil di labelnya, tingkat kemanisan dua ini sama, itu level 13 ya. Tapi kita coba. Ini seperti ini. Kita coba makan. Makan. Coba tes kemanisannya. Harusnya sama karena levelnya sama, 13. Jadi pertama kali kulitnya lebih tipis, lebih susah mengupasnya. Ini tebal tapi gampang. Yang kedua rasanya sama-sama manis. Perbedaan yang berikutnya adalah di jeruk ini itu ada isinya, ya, ada isinya, ada bijinya maksudnya. Maaf, ini ada bijinya ya. Ada bijinya. Jeruk yang lebih murah. Tapi kalau jeruk ini yang sedikit mahal itu dalam tidak ada bijinya. Jadi
kita tinggal nggak usah khawatir tertelan bijinya, ini nggak ada bijinya. Jadi ada dua hal yang menyebabkan ini lebih mahal. Adalah pertama kali, menurut saya kan, gampang bukanya, itu menurut saya sangat yang jelas. Yang kedua adalah jenis jeruk ini tidak ada bijinya. Terima kasih sudah melihat video ini. Dengan melihat video dan subscribe, Anda telah membahagiakan saya. Semoga Anda hari ini juga bahagia. Terima kasih dan tak lupa salam bahagia.